Festival kue bulan atau mooncake yang digelar umat Tridharma Klenteng Ban Hin Kiong di kota Manado, Sulawesi Utara disambut antusias masyarakat. Festival yang rutin diadakan setiap tahun ini menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sekitar karena sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi. Kelenteng Ban Hin Kiong yang merupakan kelenteng tertua di kota Manado, Sulawesi Utara, menggelar Festival Kue Bulan atau Mooncake. Festival Kue Bulan merupakan agenda tahunan kelenteng Ban Hin Kiong yang digelar setiap tanggal 15 bulan 8 dalam penanggalan kalender Tionghoa. Sedangkan dalam penanggalan tahun Masehi kali ini, Festival Kue Bulan jatuh pada tanggal 17 September 2024. Festival Kue Bulan ini dalam sejarahnya merupakan tradisi masyarakat Tionghoa di berbagai penjuru termasuk di kota Manado sebagai simbol perayaan syukur sembari menikmati bulan purnama. Namun, seiring berjalannya waktu, festival ini mampu memperlihatkan ragam budaya Indonesia yang indah serta mempererat tali silaturahmi antar masyarakat. Di Kelenteng Ban Hin Kiong, Festival Kue Bulan diawali dengan ritual sembahyang umat Tridharma pada pagi hari. Sebelum nantinya, pada malam hari umat Tridharma akan berkumpul bersama keluarga dan kerabat menikmati kue bulan. Kita laksanakan sembahyang dalam rangka hari ini memperingati kelahiran daripada Dewa Bumi yang terbilang Futet Jensa. Untuk bisa menikmati kue bulan, umat Tridharma dapat membeli di areal kelenteng, di mana terdapat beragam kue bulan, baik yang impor maupun buatan lokal. Pembelian kue bulan ini sekaligus menjadi wadah untuk beramal. Kegiatan cake festival yang dilaksanakan di Kelenteng Ban Hin Kiong itu dilaksanakan setiap tahun. Dilaksanakan selama 3 hari, dimulai dari tanggal 15 bulan 8 Imlek. Festival Kue Bulan oleh Kelenteng Ban Hin Kiong turut dirayakan bersamaan dengan Ban Hin Kiong Food Festival yang terbuka untuk masyarakat umum. Ban Hin Kiong Food Festival ini digelar hingga tanggal 19 September mendatang. Pengunjung dapat mendatangi berbagai kios makanan dan minuman yang menarik untuk disantap. Yana Mika Singal, Jimmy Dapar, Manado, Sulawesi Utara.